Live, kita kembali ke laptop. Chatnya jalan nggak? Oke, aman, 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 aman. Kita balap lagi, Lur. Yo, selamat malam. Selamat datang di Mardi Margono Gaming. Korek gue mana ya? Kita kembali lagi ke game The Crew. Gue kemarin udah main tuh awal-awal, baru masih adaptasi. Ini gue udah main selama 2 hari, udah lumayan ngerti dikit lah cara mainnya. Bentar. Bentar, bentar, bentar. Nah, tadi colokannya masih nyangkut. Selamat datang di Mardi Margono Gaming. Kelihatan nggak muka gue? Ntar gue cek dulu OBS-nya. Oh iya, kelihatan. Kita lanjutkan petualangan kita di dunia balap negara Amerika. Oh iya, udah ganti baju nih gue nih. Lebih funky kan. Gue udah punya mobil baru. Nah ini mobil gue nih. Mini Cooper. Tapi Sailor Moon. Kita jalan-jalan dulu ya, santai. Bat. Ini mobil handlingnya udah perfect banget ini. Udah kayak nge-cheat gua. Kencang lagi. Cuacanya masih berkabut ya. Kita pemanasan dulu deh balapan. Itu suara dari mana tuh? Oh iya, Saweria. Sawerianya masih nyala, lupa gue. Bentar ya. Gue gak bisa lihat notifnya, ntar ya, habis balapan ya. Gak bisa dipause nih soalnya. Boleh nabrak lu profesional. Oh, di jalan pintas tadi tuh sebelah kanan. Apalin tuh, apalin. Woi, udah kayak aspal, bro. Udah loncat-loncatannya. Wis. Anjir, ada misinya nih kayak GTA. Wow. That looks bad even from here. Keren abis. Gak enak bro pakai controller, gak bisa sambil merokok.
careful moving them. There might be. Gue player dengan satu tangan. Kita anterin dia ke rumah sakit. You gotta get into the hospital fast. This is what we do, you hear? Pakai kontrol tuh nggak enak, apalagi pakai setir. Pegel. Kaki juga main. Pakai setir udah ya. Pakai setir tuh pakai 4 tangan berarti ya. Tangan kanan, tangan kiri, sama kaki. 2. Buat gas rem. Ini gue cukup satu jari. Satu tangannya tangan kiri. Tangan kanan buat merokok. Kecuali gue mau klakson ya, baru pakai 2 tangan. Woi, ambulan. Aduh, nabrak. Yoi, pakai setir tuh cuma buat amatir. Yang udah pro tuh cukup satu tangan. Tuh, pro kan gue. Pro memanfaatkan tembok untuk mendapatkan tikungan yang sempurna, itu namanya teknik. Woi, wah, sotoy itu orang. Sombong itu dia. Tang-tang mobil baru. Ini kemana nih? Oh, situ, rumah sakit ya. Aduh, nabrak lagi. Kasian banget ini, pasien. You made it. That's some fine driving for a good cause right there. We've got an MVA victim here. Get a line on his ABCs. Get that stretcher over here. Graphic card. Let's get him inside. Don't worry. He's in good hands now. Graphic card gue RX. RX berapa ya? 580. 5, iya. Ntar dulu gue masuk Saweria dulu nih. Lupa, eh. Tadi ada yang nyawer. Mardi Margono, yoi, thank you. Selamat datang di Mardi Margono Gaming. Pro Mardi Margono Pro Racer. Nah, udah kelihatan nih. Sekarang gue nongolin chatnya lagi. Susah ya. Jadi streamer susah juga. Nah, kita lihat nih apa saja yang tersedia. Balapannya tuh gue udah banyak banget tuh. Ini ada yang susah banget nih, nabrak-nabrakin orang. Levelnya udah. Kalau yang level normal gue kemarin udah menang ya. Gue coba pakai ganti yang lebih sulit. Harus nabrakin 10 mobil. Pro nih, pro. Hard nih levelnya nih. Karena gue suka tabrak-tabrakan, jadi ya udah. Kita pakai misi yang nabrak-nabrakin orang. Ready to go smash some cars, champ? Roll camera, action. Your target is designated. Hit their vehicle till you take them out. Mati lu. Anjir, gak kena. Harus nabrak 10 mobil. Harus jatohin 10 mobil dalam waktu 4 menit. Gue cuma bisa 8 kemarin. Dan itu level easy. Ini hard ya. Kalau hard tuh musuhnya jadi lebih cepet, sama lebih banyak obstacle gitu. Baru satu. Anjir. Mati lu. 2. Ah, beloknya susah nih. Warning, upcoming complication. Udah 2 anjir, udah ke 3 menit.
Bisa gak di 10? Assassin's Creed, gue mau main Cyberpunk nanti, masih pre-order ya. Begitu Cyberpunk rilis, kita nobar Cyberpunk nih. Heads up, approaching a problem. Susah banget kole-kole hard tuh, nggak kejar-kejar. Watch it, avoid the obstruction. Mati lu, ah, gue yang kena. Dua menit, gue baru nabrak tiga. Mobil ini loh, mobil jenazah. Ya, 1 menit lagi gue baru nabrak 3, padahal harus 10. Susah nih. Saatnya. Ini dia saatnya. Ah! Just do some more damage. Susah ya? Mati lu. Buset deh, susah banget. Okay. Wah, gagal gua. Gagal maning, son. Gak apa-apa. Berlatih dulu, berlatih. Excellent move. 4 ya. Mau dapat 4 nih kita nih. Jadi gue tabrakin ini aja deh. Ulang. Harus sampai berhasil. Ini level hard nih. Cut. Let's roll once more. Ready to go smash some cars, champ? Roll camera. Jago banget ini gua kalau bisa menang. Your target is designated. Hit their vehicle till you take them out. Santai. Anjrit. Ah, ulang. Kita harus dapetin dua yang awal dulu nih. Ready to go smash some cars, champ? Roll camera. Your target is designated. Hit their vehicle till you take them out. Gak usah pakai nos. Mati lu. Langsung dua. Cakep. Langsung dua. Jarang depan. Oke. Ngeremnya harus dua kali nih mobilnya nih. Muscle car soalnya. Kalau sekali doang dia masih rada-rada keberatan. Terus ini fisiknya aneh banget. Kalau lagi di udara, mencet nos malah jadi cepet. Padahal kan bannya nggak muter ya. Nggak nginjak aspal. Mampus lu. Bisa dia mental. Ngebak. Ngeremnya dua kali. Iya. Itu kalau level hard pasti tiap tikungan bakal ada mobil yang ngalingin. Stay out there. Hurdle incoming. Anjir, gak kekejar-kejar ya. Ya udah, kayak emang harus disuruh naikin level dulu sih nih. Gue levelnya masih kurang 2 ya.
perfnya tuh untuk misi ini 200 berapa gitu. Tadi gua kurang 2. Heads up, approaching a problem. Mati lu, 3. 7 lagi. Gas dikit-dikit, ini udah gas terus kali. Ya, di malah nabrak sendiri goblok. Mati lu. 4 lagi, masih ada 6 lagi anjir, baru 4. Nantangin deh. Mati lu. Mati lu. Baru setengah jalan anjir, baru 5. Waktunya aja udah lebih dari setengah ini. 1,5 menit. Anjrit, susah beloknya. Di belakang gak ada ya? Apakah mampu gua dapetin 5 dalam waktu hanya 1 menit? Ini mustahil. Oh, jalan pintas tuh. Lupa gua ada jalan pintas di situ. Wah, gagal ini mah. Kejar-kejar musuhnya. Emang disuruh naikin level dulu nih, udah kayak aspal aja. Pay to win. Udah gagal. Masih belum mampu nih gue ternyata buat jadi cepu. Temain yang lain aja. Misi yang belum mana apa ya? Ya apa nih? Rally, oke. Okay. Be careful driving through the vineyards. I own one of them, and I don't want you crushing my grapes. Nah, ini gua kalau ini levelnya udah cukup nih. Yes. Tire treads? No. Level gua perfect 62, recommended-nya 60. 3 bisa ditabrak juga itu. Udah ngepur. Ya anjir nyemplung. Ternyata harus loncat, guys. Apa bang, ngepur. Kok itu juga nggak bisa dihancurin? Nih nggak jelas nih yang mana yang bisa dihancurin, yang mana yang enggak. Tuh, pagar yang satu bisa dihancurin, pagar yang ini nggak bisa. Aduh, mana sih? Nggak jelas nih peraturannya. Pagar yang itu bisa, pagar yang satunya nggak bisa. Aduh, nggak jelas. Nih. Tuh. Aduh, maunya apa ini?
balapan gaya bebas ya. Kita masuk-masuk ke kebun. Nih, bisa dihancurin gak nih? Tuh kan, gak jelas yang mana yang bisa dihancurin. Ini bisa nih. Tuh. Aduh, kacau. Ini bisa nih. Ini ladang ganja kita hancurkan. Gue peringkat berapa nih ya? Gak ada tulisan peringkatnya deh. Oh, ini main waktu ya. Gak balapan. Main banyak, main cepet-cepetan berarti. Lumayan nih, pemandangannya oke. Ini harus sedikit hati-hati nih. Konsentrasi ya. Gak usah ngegas. Cakep. Kita lewat jalan konvensional dulu. Habis itu ke kanan. Kanan atau kiri? Kanan aja deh, lewat kebun-kebun. Bisa lebih cepet nih lewat kebun-kebun nih. Serem banget. Keren nih pemandangannya. Kayak di Bondowoso gini nih. Salah guys. Lewat mana nih? Lewat mana ini? Sini ya? Oh iya betul. Nah itu dia. Not bad, not bad. Not bad ya. Ardi Margono lagi. Ini Burnout Phase 2. Bukan. Ini naskah Rumble. That's true. This is just about tell. Kita modif dulu, modif. Dinaikin dulu performance-nya. Performance level-nya biar naik. You need something to unlock your true. Ini ada, iya katanya bisa nyari Bigfoot di sini anjir. Side mission-nya udah kayak GTA. Me. Sekarang, oh ini drag race ya. Drag race. So far what you show me. Bisa juga sih, cobain lah. Kita coba drag race ya. You need a shine so the sponsors are chasing us and fans are ripping my shirt off and not there yet. I haven't been chased once since you arrived and my shirt's looking just fine. That's on you. Emang drag race bisa pakai motor ya? Ini The Crew 2. Sebelas, oke. Pakai setir nggak bisa satu tangan, nggak bisa sambil ngerokok. Amatir yang pakai setir tuh. Waduh, salah gua. Kecepetan lagi tadi shiftnya gara-gara ngobrol. Wah, kalah jauh gue. Harus 18 lagi minimal. Ini berapa nih gue? 19, jauh banget. Anjir, jauh-jauh. Beda hampir 2 detik. Oke, gue pakai first person deh. Biar berasa feel-nya, interiornya. 2, 3, gas. Shift, shift, shift,
shift mouse. Woi, bisa guys. Tapi kebalap nih ntar nih. Gua kan kebalap. Gua kecepetan pakai nosnya. Gak apa-apa, improvement sedikit. Tadi kan gua 19 sekian ya. Ini 18. Tapi gua masih 0,9 sih. Masih belum bisa menang juga sih. Berarti gua harus upgrade dulu nih mobilnya. NFS seat nggak enak, nggak ada pesawatnya, mobil doang. Ntar ya, nosnya ntar. Kalau doi udah nos, kita nos. Oke. Ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Anjir, malah nggak ngaruh. Malah bagusan yang tadi. Tapi ini malah paling cepet cuy. Padahal gue shiftingnya gak perfect semua tadi. Wah kurang ya. Kurang 0,2 second. Anjir. Berarti belum cukup. Sekali lagi kali ya. Sekali lagi deh. Kalau ini gagal baru gue harus upgrade dulu berarti mobilnya. Harus di setup dulu di bengkel nih. Oke, ban cacing. Kata RX King. Oke, sekarang gue coba shift-nya lebih sempurna dah. Ah, cepetan cuy. Masih kurang. Susah banget. Di 2 gigi awal tuh susah banget. Enggak, gue beli yang standard edition. Wah, anjir, apalagi jadi lebih hancur pada sebelumnya nih. Satu, dua, tiga, gas. Nah ini better nih. Better. Kita masih bisa nyentuh dia nih. Objektifnya sedikit. 18 sekian nih gue rasa. Oh kan 18,9 tapi tetap ya. Itu rekor gue cuma bisa segitu ya. Belum bisa berarti. Harus di upgrade dulu berarti emang. Satu, dua, tiga. Ah, gigi dua cuy yang paling susah. Gigi dua yang tiba-tiba ngelonjak. Gigi satu malah mendingan. Sama nih 18 sekian. Bentar gua ini dulu. Kecilin AC dulu, gerah. Yaudz kalau begitu. Lagu yang gue produce masuk NFS hit tapi gue mainnya malah ini. Gue udah mikir-mikir nih kemarin NFS hit apa The Crew aja ya. Tapi kayaknya gue lebih cocok The Crew sih. Setelah gue telaah ya. Waduh motor gue juga masih kurang lagi performancenya buat balapan. Yang performancenya cukup paling gue ini doang nih sekarang. Motor boot. Masih kurang juga anjir. Yang ini masih kurang. Masih kurang jauh motor boot gue juga.
Ini emang harus modif dulu nih speedboot-nya. Waduh, performa speedboot-nya juga masih kurang nih. Gue gak bisa balap apa-apa dong. Rally doang bisanya kayaknya. Ini masih kurang. Ah, ini bisa nih. Akrobatik. Ya, selamat datang di Mardi Margono Gaming. Now that's what I call being free and having style. Tuh, kalau NFS nggak ada gini aneh cuy. Lu nggak bisa naik pesawat. Keren kan pesawat ada nosnya. When you think it's insane, it's just because you're doing it right. Ini ngetrik nih ya, ngetrik. Air drift tuh. Oh. Bisa pakai nos. Oh. Sekarang roll 3 kali. Show me some more of those moves. Pusing gak lu ngeliat ya. Wow. Ini ngapain nih? Satu kali looping, satu kali outside loop. Dah, kok gagal sih? Lah, di mana dah? Oh, looping yang ke atas. Salah gue. Gue kirain kalau itu namanya roll ya, beda sama looping. Looping terus outside loop yang kebalikannya. Terus nose dive yang turun. Udah. Freestyle. Kita disuruh freestyle nih. Anjir, kok gak dapet skor kayak gini ya? Susah loh ini. Susah loh ini. Tuh, bisa gak lo kayak gitu? Low altitude, oke. Okay. Banyak pohon tapi di sini. Gue harus cari yang lebih landai, laut gitu misalnya. Ambil night flight deh. Terus close call tuh, close call ngapain ya? Lupa gue. Oh, close call yang nyeruduk ke bawah. Ya waktunya udah mau habis juga. Apalah yang penting menang. Wah, naik level. Tuh, nggak ada kalau di NFS kayak gini. Get ready for an all new episode of the Live Extreme Series, available now. Wasn't so long ago that we got our shot to race against the pros. Now, Live wants us to be the pros. The hotshot newcomers want to take down. Widi, akhirnya dapat misi baru banyak. Gue pengen buat street race nih, cuman street race udah gue kelarin semua. Gak ada yang baru apa ya? Wah, ada tuh di New York, di Los Angeles.
Ah, banyak nih. Misi baru banyak. Anjir, banyak banget. Ini nih, gue seneng nih, The Crew. You're so famous now, there's not a race in the banyak world that wouldn't invite game-nya, you. Street Race. Keep winning and fame will keep coming. And you know what comes with fame? Followers. Ah, kira bisa main juga nih Sailor Moon. Gue mau pamer dulu tuh Sailor Moon. Gak terlalu berat ini game. Enteng banget malah. Ini gue bisa streaming. Kalau game berat biasanya agak susah. Ini baru balapan yang sebenarnya. Wah, pada cukup-cukup musuhnya. Kalah jauh. Menang jauh, gak enak. Waduh, sotoy mau ngedrift. Ternyata gak bisa. Pakai first person aja kali ya. Nah ini nih, biar terasa lebih enak pas belok tuh, lebih presisi. Panjang anjir balapannya, tracknya. Kalau pakai first person gini lebih gampang dimainin buat beloknya, nggak tahu kenapa gue. Lebih bener aja tuh, kagak nabrak-nabrak. Lebih tepat. Kenapa begitu ya? Aneh. Level icon 100. Ini gue gak ngerti sih level-levelannya gimana. Ini kayak inisial ini nih, tracknya kayak di puncak. Turunan berkelok. Ngerem dikit. Gue nggak tahu dan nih kalau pakai mobil lain amburadul pasti gue main di sini. Kayak puncak treknya. Dari tadi gue nggak berani nos. Oh, dibalap cuy. Sombong dia. Aduh. Panik gue dibalap. Ayo santai, santai, fokus, fokus. Nah, drifto. Di belakang gua banget tuh musuh. Cakep. Cakep. Ngapain lu? Gue yang menang. Gue yang menang. Gue yang menang. Oke. Okay. Ini partnya gak bisa diaplikasiin buat mobil lain ya? Sayangnya.
Padahal gue pengen naikin performance yang lain dulu. Ini nih biar gue bisa. Tuh cuma bisa di kategori yang sama doang. Iya, partnya gue pengen naikin ini nih biar gue bisa balapan yang lain. Pesawat belum nih. Ngapain lagi nih, ngapain lagi? Gue udah dapet DeLorean juga nih. Oh, Cyberpunk cuy. Game belum rilis gue udah pakai mobilnya. Street race, drag race, street race juga. Apa nih enak ya? Ada event gitu kemarin, terus gue dapet DeLorean ya, DeLorean yang versi cyberpunk gitu, tapi jadi nggak bisa diganti stylenya, cuma bisa diganti decals-nya doang. Boleh deh nih, kita balapan lagi kali ya. Ini apa, drift ya? Ini apa nih, drift ya? Just about racing, it's about style. And drift is about as loud as it gets. Except of course if you're drifting. Oke, kita ngedrift dulu berarti. Susah anjir drift-nya di sini. Aneh aja gitu kalau biasa main NFS. I can't teach you that. Agak ngeden-ngeden gitu gua mainnya. Ada acara hujan lagi nih, nurun-nurunin frame rate aja. Anjrit. 35.000 harus nyampe. Mau menyentuh. Dikit lagi. 10 lagi. Ayo. Cakep. Hujan ngedrift goblok. Dikit lagi. 12.000 lagi guys. Yah, nabrak. Aduh, nabrak lagi. Dikit lagi. Sabar. Dikit lagi. Cakep. Satu tikungan lagi kita habiskan. 5.000 lagi guys. Ayo guys, 5.000. Bisa 5.000. 5.000 guys. 3.000 guys, bisa. Aduh, kurang. Gagal, Son. Gila, gue sampe ngeden nih, susah banget. Susah guys yang ini nih. Konsentrasi ya. That's it. Lay down that rubber. Konsentrasi. Gak boleh gitu.
Ambil kecepatan. Combo, combo. Tahan, tahan, tahan. Cakap, cakap lagi, sekali lagi. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Oke, lagi. Masih bisa, masih bisa. Jangan nabrak. Gagal. Kombonya cuma berapa kali doang tadi. Terus, terus. Kena lagi. Gue nggak bisa jelaskan dengan kata-kata ya, drive ngedrift tuh caranya gimana ya gue nggak tahu. Aduh, lanjut semenit lagi. Ah, shit, anjrit, nggak kena lagi nih kayaknya gue. Nyirit. Terus 10 detik. Ya gak kesampaian lagi guys. Tidak kesampai lagi ternyata. Kurang. Masih kurang. Sekali lagi, sekali lagi. Ayo, kita pasti bisa. Guanya aja yang gak bisa nih. Mobilnya udah oke banget soalnya. Nah, udah gak hujan nih. Harusnya lebih gampang. Sahabat dapat kombonya, nggak boleh putus. Jalanannya banyak jalan lurusnya. Aduh, gagal lagi kan. Ah, susah. Sekali lagi. Sekali laginya sampai 7 kali ya. Oke. Combo, cakep. Lagi. Tahan terus. Jirit, susah banget. Susah. Ayo, konsentrasi. Kita dilihat banyak orang nih. Ayo, jangan malu-maluin. Susah banget ya kalau jalan lurus mau dapat kombonya. Aduh, kena lagi. Cakep, teruskan, lanjutkan. Udah dapat pisahnya, ayo. Teruskan. Cakep, lanjut. Jangan hilang, jangan putus. Ah, putus kombonya. Semenit doang sisa waktu. Jangan putus. Terus. Dikombokan lagi kawan. Dikombokan. Ah. Gagal morning son. Ah.
lumayan. Aduh. Yah, gagal lagi nih. Susah. Azah. 3. Aduh, mulai lagi nih. 1. Kesel gua game-game sekarang enggak ada loadingnya. Kapan gua baca chatnya nih? Baru aja bilang oke. Lose control lagi gue. Anjrit. Jangan nabrak. Jangan nyentuh. Cakep. Balik, banting. Jangan nyentuh. Sobat anjirit, harus cepet. Kejauhan. Anjirit, susah banget guys. Harus 35 ribu lagi. 20 ribu aja gak boleh apa. Masih banyak waktu. Masih bisa. Nah, ini dia momentum yang tepat. Oke. Lanjutkan di momentum yang tepat lagi. Oke. Jangan menyerah, kawan. Gagal running son. Sobat, lanjut. Lanjut.
Gila. Aduh. Sampai keringetan, cuy. Lebih menegangkan daripada street race nih. Eh, lootnya mana? Nah, ini dia. Tadi ada loot. Itu dia. Bisa, cuy. Street race dulu sekarang. Pakai ini. Pakai cyberpunk aja. Motornya hujan mulu tadi dah, bikin grafiknya berat aja ya. Jadi udah 60 fps. Panjang lagi, jangan hujan dong. Jadi cuma berapa FPS nih kalau hujan? Sabar mau main cyberpunk nih. Mau naikin mobilnya doang gua di cyberpunk. Yang paling gua inginkan keliling-keliling kotanya naik mobil masa depan. Jauh tracknya ternyata. Bukan lep-lepan. Zigzag. Hampir kebalap. Jauh sih. Nah, hujannya udah berhenti nih. Jalannya becek. Jadi ada refleksi. Sama aja berat-berat juga grafiknya. Anjir, kaki jauh cuy. Kelar-kelar. Masih di depan lagi, belum ada tikungan-tikungan yang berarti. Gak kayak tadi yang di turunan puncak tuh sobat. Kalau easy jalanannya sepi ya. Kalau level yang hard ada aja yang nabrak. Jadi kalau di sistemnya lu belum bisa langsung main yang hard ya. Lu menangin juara satu yang easy dulu. Nanti lu bisa di level yang hard tuh. Performance levelnya juga harus lebih tinggi. GG guys.
The Crew 2. Langsung FPS-nya langsung jadi bagus kan pas hujannya berhenti tuh. Oh, levelnya level icon, sampai ada level icon 100 gitu ya. Cakep. Masih baru nih gua, masih hari kedua main game ini. Udah mentok. Udah mau mentok upgrade-nya. Oh, masih ada lagi di ujung. Wih. Cakep. Kita balik lagi ke Sailor Moon nih, mobil utama gue. Suara mobil jadi musik kan udah kemarin, ada kerjaan tuh OLX di OLX Auto. Kalau lu perhatikan di ini jalanannya yang belok-belok gitu nih, pasti ini di pegunungan. Enggak apa-apa. Gua lagi enggak bikin musik dulu nih, guys. Capek. Kerja gua 2 bulan. 2 bulan kan gua enggak streaming kemarin. Kerja mulu itu. Kerjaannya juga musik-musik juga. Pusing jadinya. Salam Rotary Slur dari Gacol. Thank you. Bukan burnout ya ini ya. Ini naskah Rumble. Karena jalanannya pegunungan, jadi gue pakai first person supaya lebih fokus menghadapi tikungan-tikungan maut. Audionya keren banget game-game zaman sekarang, anjir. Gue berasa kayak lagi dalam mobil beneran. Ada suara gelebek-gelebek anginnya. Smooth. Hampir smooth. Zigzag. Anjir, dibalap. Gue balap lagi. Jago nih dia nih, si Neil. Santai Neil, tikungan nih Neil. Gak usah gegabah lu. Padahal gue yang gak nyantai. Anjir, brutal mainnya ya. Tabrak-tabrakin gue. Padahal gue bersih. Anjir. Jalan lurus saat ini Thanos. Ayo lu kalah top speed lu sama gua. Tikungan lu boleh menang dah. Cakep. Zigzag.
sedikit. Cakep. Wah, di belakang. Di belakang banget nih si Neil nih. Di belakang gua ada Neil. Anjrit. Jalan lurus, saatnya nos. Dada. Dada. Yeah. Mau kemana lu? Hey, lu mau kemana lu? GG guys. Real man use no pedal ngap. Yoi, real man use left hand only. This day sucks. Breakdown lagu Foreign please. Aduh. Musik-musikan lagi. Gua mau main game dong kali-kali. Kerja mulu lah mah. Kalau mood gua enak ya, kita musik-musikan dah. Gua lagi enaknya lagi main game soalnya sekarang. Drag Race, Dead Valley, ngedrag race yang lain deh biar gua bisa upgrade. Ini nah, ini semoga gua bisa di sini nih. Kalau masih nggak bisa juga, gue beli mobil lain. LA is one of the two cities where street racing car culture is king. You in here? Susah banget drag race-nya di sini. Gua lu lagi nyuruh gue main pakai gear manual, nyusahin. Main game tuh buat happy, bukan buat pusing. Game apa ini namanya? Game balap. NASCAR Rumble ini. Yes, menang nih. Ada beloknya lagi. Ada beloknya aja. You're running good, but I think you can run even better. Gue malah ngeliatin ke belakang. Wih, tepat anjir. Objektif time-nya 19,4. Gue dapet di 19,4. Sonia, halo, halo. Yoi, relax aja ngap. No music, Mardial Gaming. Iya dong, sekali-sekali Mardi Margono Gaming. Cakep. Perfecto. Idih, cakep. Yes, ada improvement sedikit ya, 19,3. Bakar ban dulu biar lengket. Perfect, perfect semua. Nos. Apakah improvement? Anjrit, malah berkurang. Padahal gear shift-nya perfect. Gak apa-apa, yang penting berhasil. Gue bisa upgrade biar bisa di Las Vegas bisa menang.
Wah, akhirnya upgrade juga nih mobil. Brakes. Suspensinya dinaikin, performance levelnya cuma naik satu sih. Udah cukup belum nih buat ke Las Vegas? Coba ya. Gemes gue. Kalah mulu di sana. Oke. Bakar ban dulu. Kita bakar ban dulu ya, kayak demonstran. 3, 2, 1. Biasanya yang bakar ban bukan demonstran tuh, provokator. Orang suruhan. Bisa juga gue menang di sini, gokil. Udah perfect loh. Take a deep breath, concentrate, and focus on the next round. Anjrit, masih kurang juga ternyata. Oke, gue bakal coba nose dari awal ya. Strateginya kita ganti. Dua, tiga. Gak ngaruh cuy, nose dari awal juga malah makin jelek. Perfect semua loh padahal shiftnya. Emang gak bisa nih track ini gue. Kurang dikilik kayak dinamonya. Ini di gigi 3 nih gua. Gua masukinnya di gigi 3 tuh. Enggak ngaruh anjrit. Gua masukin nos di gigi 3 juga enggak ngaruh. Gigi 2 gak ngaruh, gigi 3 gak ngaruh. Susah berarti ini, emang. Masih kalah, ya udah. Kita drag race tempat lain aja kali ini. Jalanan apaan putih doang. Sedap. Las Vegas masih belum bisa. Mana lagi ya? Ini drag nih street race. Ini street race. Gue masih mau drag dulu deh. Cari tempat yang lain kalau ada. Street-race semua adanya. Di Miami street-race juga. Drift. Ini street-race. Street-race semua adanya. New York. Nah ini dia. Oke. Cobain ya. Driving legal has its perks. For example, you're going to be going just a little bit faster than the speed limit on the FDR. And nobody's gonna give you a ticket. Ntar dulu, gue mau upgrade dia dulu nih di drag race. Habis ini baru kita street race lagi. Pakai DeLorean. Buset. Buset deh, ngaco banget belokannya.
Woi, buset deh. Mobil drag gini ya kalau belok. Bakar ban dulu, 13,4. Berat dicet ya. Mobilnya berat dicet. Bodinya dipretelin, nggak bisa nih di sini sayangnya. Pengen sih gue ganti ban cacing, spoilernya ganti juga biar enteng. Knalpotnya yang 4 dibikin jadi 2. Wah, kalah gue. Gara-gara nos duluan. Sok-sokan gue, eksperimen. Anjrit, jauh banget lagi turunnya. Tuh, gaya-gayaan. Aduh, gaya-gayaan lagi ronde kedua tadi. Menang gak ya? Menang dong. Menang dong. Ah, berhasil. Lumayan-mayan. I got some great news. You're on the list. You know what that means? It means you're top 10 in the country. Wish. People are going to notice you for sure, and they're going to come after you. You only been a challenger. Kita stress dulu di LA gimana nih? Get ready to get challenged. Time to show T.O. he's wrong about you. He doesn't like you because you're wrong with me. Well, mostly that. And to him, I represent playing it safe. He wants to take risks. He'll ganti deh mobilnya. Pakai DeLorean aja deh. Jalanan kota soalnya. Why don't you show him how you can cautiously kick his ass? Banyak jalan lurus harusnya. Got this from the get go. Kalau di sini tuh pasti banyak jalan pintasnya. Pasti ada jalan pintas nih. Harus teliti kita lihat-lihat. Anjir, no-kick. Disitu no-kick banget. Oh itu tuh jalan pintas tadi tuh. Kayaknya tuh. Iya tuh jalan pintas tadi tuh. Ingetin tuh disitu jalan pintas tuh. Buh. Aneh banget ini mobil kalau pakai nos di udara malah jadi cepet. No kick, no kick.
Wah, motor anjir yang mau nyusulin gua. Bener nih, udah kayak aspal nih game lama-lama. Ekstrim gila. Which is good. Ah, jalan pintas tuh. Eh, bukan jalan pintas deh, emang ke situ aja. Motor loh yang mau ngebalap. Gila. Gak takut diserempet apa motor balapan sama mobil? Anjrit. Bener-bener loh. Kena kan? Lagu-laguan sih. Nah, jalan pintas dikit lagi nih kayaknya. Kalau nggak salah di sini nih. Ah, kan lewat lagi. Itu tadi sebelah kanan. Nggak apa-apa dah. Ini handlingnya oke banget sih nih. Jalurian ini udah kayak main game bong-bongan. Ah, ngapain isi lock? Anjrit. Balap lagi mau motor. Mau balap balik lu. Jalanan lurus nih. Wah, jalan pintas lagi doi, jago emang menguasai track dia. Lah, gue yang nyasar. Buset deh, amburadul guys. Amburadul Racing. Udah kelihatan dia di depan mata. Ya, posisi 2. Retry. Amburadul Racing Club. 3, 2, 1. Kalah gua. Itu motor apaan tuh ya? Bukan NMAX tuh. Vega R itu. Kalah gua sama Vega R. Gua keluarin nih Suzuki Smash. Kalau motor bisa buat street race, oh iya, ntar gue beli motor ah buat balapan street race, ini seru juga. Saatnya kita beraksi. Nah ini nih, tadi gue nabrak, gara-gara nabrak mobil polisi. Gimana ya pak? Ngalangin. Eh, penyok ya mobil gue depan ya? Ya.
Nah, kan mulus kalau kayak gitu. Sinyal lagi nih di belakang lu kan. Smiles. Miles. Ya, gua si Miles emang nih. Ngapain lo? Susah banget gue mau ke jalan pintas yang itu, kelewat mulu. Nah, saatnya kita beraksi lagi. Ngeri gue mau ngeluarin nos di track ini, belok dulu. Terowongan maut nih. Tadi dia motong langsung ke kanan tuh, ada jalan pintas. Tuh di situ tuh. Tuh jalan pintas tuh. Aduh. Gue takut ngambil resiko. Kagak lah, gue tidak akan dikalahkan lagi sama Vega R-nya. Ntar gue keluarin Suzuki Smash gue nih. Kalau perlu gue keluarin senjata rahasia gue. Motor Shogun. Jauh kan? Jauh dah, enak mah. Tabrak-tabrakin lah. Mampus lu. Ini juga. Mana lagi? Gila, upgrade-nya banyak banget ini mobil. Kita pentokin aja. Gua gak milih-milih dah yang mana yang epic, yang mana yang standar spare part-nya. Coba belanja dulu, belanja. Duit ada 1,2. Gua belum punya mobil yang super hypercar. Wah, ini nih, ini polisi ya. Bisa menang nih gua buat misi yang nabrak-nabrak tadi. Harganya berapa sih? Tapi enggak bisa dibeli. 2 juta. Anjir, masih jauh. Masih jauh ternyata perjalanan buat punya Bugatti ya. Nabung dulu dah. Masih jauh. Mobil yang motor yang kenceng apa nih? Suzuki. Smash. Ini motornya siapa ya? 500 sih, gak terlalu mahal. Ducati. Ducati ada di D. A, B, C, D. Wih, motornya Ariel nih. Motornya Ariel tuh yang ini, Monster. Nah,
aktornya Ariel 500.000 performance levelnya tapi cuma 16. Kalah sama ini tadi. Wah, anjir nih keren banget ini, cuy. Mahal banget lagi harganya. Aduh, gimana nih? Duit tapi pas banget nih, cuma 1.200.000. Beli enggak nih? Keren banget ini Dragster. Motor impiannya anak Citayam banget. Nah iya sih, ntar dulu dah motor belakangan ya. Kita kumpulin duit dulu aja dah. Ntar tau-tau pokoknya lu lihat gue main, motor gue udah banyak aja. Gue masih penasaran sama Las Vegas nih. Masih penasaran gue. Sampai menang pokoknya nih Las Vegas. Kalah horsepower ya. Terus diapain kalau horsepowernya kalah? Dikit banget, 0,1 detik. Harus sesempurna ini berarti gue. Tiga-tiganya. Yang terakhir kurang banget. Shit. Gagal lagi nih. Tipis banget lagi. Anjrit. Harus perfect yang ini nih. Uli samping aja lu kita Vespa. Ah, gagal lagi dah. Yang ketiganya gagal. Startnya salah gue. Gigi satunya salah masuk. Bisa ulang gak sih? Ini bisa. Bisa ulang. Langsung di ronde 3 ulang ya, gak apa-apa. Salah lagi masuknya. Salah. Ulang. Itu lu menang kalau dari 3 itu udah ada yang lewatin waktu. Oh gitu ya? Emang gitu ya? Bukan rata-rata ya? Gua pikir rata-rata. Serius lu kayak gitu? Enggak cuy, rata-rata. Rata-rata ini mah. Eh iya ya? Penting menang. Oh yeah. Sip. Aji Pakerti.
Menang, menang, menang. You made the list. Country, you get a gold star, and you know what else? It means you're finally worth beating. Yeah, the crew is online. You won't be taking my place. Not now. Not ever. Street Race, apalagi nih, LA lagi apa? Tadi LA udah, Miami dah, kita pulang kampung dulu. Salju mulu nih, mentang-mentang lagi musim dingin. Pakai mobil hentai. Gue belum punya ini hypercar. Kalau mau main di yang profesional itu. Put the hammer down. Fokus, fokus. Jangan baca chat dulu. Sempit banget jalanannya ini, bener-bener tarkam. Main di kecamatan begini nih. Aduh, jalanannya sempit banget. Salah mobil gue nih. Mending pakai mobil Sailor Moon. Asli sempit banget jalanannya. Kapan mencet nosnya ini? Sekarang. Sekarang. Posisi satu gimana juga? Woi, kotor mainnya. Ini juga kotor kalau gitu dah. Ah. Ah. Gue mau ganti mobil, bisa gak sih? Gak bisa ya? Retry doang bisa ya? Harus keluar dulu kalau mau ganti mobil ya? Abort dulu. Jalanannya sempit. Ah.
Jalannya sempit banget. Aduh. Rem mulu. Bosan gua ngerem. Hey. Anjret. Ya di jatuh di tempat yang sama coba. Jatuh di tempat yang sama. Ganti mobil. Bener-bener balapannya di komplek BTN nih. Balapan di komplek YouTuber tuh nggak komplek YouTuber. Ada di Serpong. Satu komplek isinya YouTuber semua. Ini baru nih mobil yang bener ini nih. Oh, langsung gue hantam semuanya. Handlingnya juga sempurna. Handling yang sempurna tuh. Jago main nos nih dia. Gue perhatiin dari tadi. Ngeluarin nos terus di spot-spot yang tepat. Miles Morales. Travis juga jago nih. Potong lagi. Ayo dong. Anjrit. Sempit banget jalanannya. Zigzag. Lagi. Kaca spionnya enggak guna kayak ada kaca spionnya deh. Ngeblur gitu. Harus dilap dulu tuh. Ada kanebo enggak ya? Enggak apa-apa, posisi 2 aja dulu. GG yang penting GG. Gudang garam. Posisi 2 aja dulu biar dia kita upgrade.
Sekarang main di West Florida. Twing-twing tuh apaan sih? Three, si Aji lu kan main ya, twing-twing tuh apaan? One. Yang bunyi tung-tung. Habis pemandangannya kayak lagi di Anyer. Treknya panjang nih, santai aja, santai. Ada yang nyemplung lagi tadi. Tapi jalanannya sempit, bener-bener kayak lagi di jalanan di Anyer gini nih treknya, pinggir laut sempit, dagang ikan. Indah juga ya Amerika. Maksudnya pendek banget dah kalau mobil-mobil ginian. Wah anjir, tracknya jauh banget. Masih 50%. Bener-bener touring nih. Touring Banten. Ada free roam-nya. Bisa lu jalan-jalan bebas. Ngajak orang trek-trekan bisa. Bisa berburu Bigfoot. Banyak side quest aneh juga. Berasa touringnya nih. Touring Pantai Utara Banten. Kebiasaan banget gue di jalur kiri tuh. Kalau Pantai Selatan Pelabuhan Ratu cuy, bukan Anyer. Aduh. Kok mampet? Bentar lu. Kok mampet sih? Supercar gue belum beli nih. Masih ngumpulin duit.
Ini kan performance levelnya 221, ini 231, berarti dia yang harus kita upgrade biar imbang. Yoi. Motor cross lagi apa ya? Gue kurang lagi levelnya nih buat motor cross. Gimana ya? Tuh. Performance levelnya kurang satu. Gak apa-apa dah. Cobain aja. Stay focused. Biar menantang. Di Grand Canyon nih. Gue belum pernah di balapan di Grand Canyon. If he's not ahead of you, he's right behind. Keren ya, motor gue Pikachu. He won't hand you the win. You have to fight for it. Pikachu. Pikiran kacau karena rindu. Anjir, kejauhan. Kejauhan, Pak. Kebanyakan gaya sih. Potong, potong. Anjir, potong jalan. Potong lagi. Sedap. Bebas di sini mah. Potong lagi. Anjir. Bebas, nggak ada yang larang. Gak apa-apa, gue mau ngapalin track dulu. Intinya ngapalin track kalau motor cross mah. Ya kurang. Panjang ya, mereka panjang. Tinggian. Gua gagal di situ tuh. Udah level 2, udah lap kedua. Oke. Udah lumayan apal ya tracknya. Lanjutkan. 3 2. Lu kalau ngetik WKWKWK dikira spam tau. Kalau ketawa jangan WKWK. Woko-woko aja, woko-woko. Kurang lagi, loncatnya dikit. Kekuatan loncatnya emang harus kira-kira nih.
apa Roy paling depan Roy. Jadi pembalap Roy sekarang udah nge-DJ lagi apa? Game gak ada keterangan lapnya sih, progress doang. Ini udah lap 2 berarti ya. Susah banget dikejar Roy. Gak perlu Roy. Just so you know, being in front is better. Letak gua kenal nih, Tucker temennya. Ada misinya jalan-jalan sama Tucker kemarin. Aduh, disitu lagi gua nikuknya. Kacau. Yeah. Ya. Yeah. Makin mengacau dia. Kacau, ye. Yeah. Cakap pertahankan, masih satu lap nih. Udah lumayan apal nih tracknya. Aduh, kurang di situ dikit. Di situ lagi cuy, lupa mulu gue di situ. Kapasitas memori gue segitu doang. Dibabat lagi sama Roy. Roy CDR. Si Roy kemarin main game balapan juga tuh. Apaan ya? Kayak balap profesional gitu. I'll be damned. Gak ada temennya gue kalau main game balapan. Kebanyakan pada main game-game Among Us apa tuh? Winter Soldier atau Winter Project. Winter Night atau apa sih? Yang dimainin Enok mulu. Wah, Roy lagi nih, jago banget emang. Thank you.
harusnya gue ambilin sendiri biar beloknya lebih gampang. Nah ini jangan sampai lupa nih, habis ini nih, habis ini yang gue suka kelupaan. Ini dia. Ah, kurang dikit. First place, and so far you've earned it. Oke, dikit lagi guys, dikit lagi. Menegangkan nih, menegangkan. Mon, aduh, tinggian, enggak pas. Cakep, 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 cakep. Ah, anjir, tabrak sekali doang, langsung gagal. Sial. Aduh, gak mau, gue mau sempurna, gue mau sempurna. 3, 2, cuma nabrak 1. Satu tempat doang, anjir, langsung gagal. You know your championship material. Have the top spot, but you're just a wipeout away from the bottom. Situ lagi. Emang harus full force di situ ya. Tadi gue nabrak di mana tuh ya? Di sini ya. Apa di sini nih? Di sini tadi gue kayak nabrak. Oh, di sini tadi gue nih nabraknya nih. Fatal banget. Udah mau kelar padahal. Santai. AI-nya emang gitu dia, kalau gue udah peringkat 1 di lap 1, lap keduanya dia akan lebih hard dikit. AI-nya kayak gitu emang, gue udah lihat-lihat, baca-baca di reviewnya game ini. Ada istilahnya apa gitu namanya, AI-nya kayak gitu. Biar lebih engaging. Cakep. Fokus, fokus. Sedikit lagi nih. Fokus. Yah, please. Oke, hampir aja. Way to go, you passed Tuck. Andrew, come on! Ah! Yes! GG sekali. Rubber band ya namanya, rubber band. Rubber banding. GG sekali guys.
Gila, mengharukan buat menang ya. Gila, menegangkan. Aduh. That's my winner. A genuine off-road star. GG ya, GG. Epic, epic. Itu rubber band tuh tadi tuh, di terakhir tuh, yang istilah tadi gue bilang tuh. Jadi pas udah kita udah mau menang, tiba-tiba AI-nya jadi jago banget gitu. Dan rubber band-nya masih bisa diatasi ya. GG, GG. Udang garam. Suara cetek-cetek itu, suara ininya. Apa? Selerekan helm kena angin, cetek 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 cetek. Gila, padahal level gue masih belum tuh performance levelnya. Ngapain lagi nih? Rally, apa yang lebih rileks, yang lebih rileks. Istirahat dulu gue. Yang bisa satu tangan dan rileks. Kalau perahu sama pesawat harus dua tangan. Yang satu tangan tuh drag paling sama street race. Ya udah street race aja deh. Wah, street race bisa pakai. Oh enggak, gua kirain bisa pakai ini kan. Udah kita pakai Cooper aja. Jadi ini lagi inisial D lagi nih, turunan puncak. Ini udah hampir Kanada nih, Amerika Utara. Pokoknya kalau yang belum main The Crew juga, kalau lu pakai Mini Cooper atau mobil-mobil sleeper yang rumahan terus lu modif gitu sampai kencang banget, jangan pakai rem tangan dah. Jelek banget rem tangannya di sini. Kalau masalah car malah enak rem tangan. Kentengan ini mobil. Apalagi Daihatsu Alya. Ayla, Ayla. Tapi ini ada VW Kombi anjir. Top speednya cuma 85. Buat apaan ya? Buat touring kali. Dari Amerika pakai VW Kombi.
Eh, meleng gue. Anjrit. Meleng gue. Ngomongin orang mulu sih, gibah. The Crew 2. Masuk ke perkotaan lagi. Kita ke Indomaret dulu ya. Forza Horizon mahal, harus langganan lagi Xbox Live. Gue udah mau beli Forza Horizon. Speedrun portal, aduh nggak bisa, skill gue nggak bisa kalau speedrun. Bisa sih gue namatin dalam sehari, tapi nggak speedrun juga. NFS hit, nggak tahu deh, gue kayaknya main The Crew aja deh biar bisa naik pesawat. Ada upgrade apaan tuh? Rear bumper, tapi ini udah oke rear bumpernya. Dapat yang mana sih? Oh yang ini. Kayaknya lebih oke yang ini deh. Ini oke sih, tapi mana ya, bingung nih gue. Gue suka yang ini tuh ada ininya, ada tuh nyambung main depan. Udah ini aja. Kalau mau nostalgia tuh main Need for Speed Underground, baru nostalgia, jangan tanggung-tanggung. Drag race gak ada lagi nih. Ini San Francisco ya. Drag race di Miami kalau gak salah masih ada deh. Drift. Street race, drift lagi deh. Gue mau merasakan ketegangan-ketegangan duniawi. This race is doing a family thing. One of our own had his house burned down, so we're putting on an event to raise money for him. You're in, you got nothing to lose, and all the good karma in the world. Gue berharap banget ada Need for Speed Underground 2 remaster. Sukaan gue banget tuh, pakai Audi TT. Ketegangan-ketegangan duniawi nih. 40.000 anjir. Mampu enggak tuh gua? I got the right ride for this. I tuned it myself. 40.000 cuy. Anjir tuh kan baru-baru udah nabrak. Ada yang nonton lagi malu. Tracknya oke banget sih, nggak ada gangguan-gangguan berarti. Harusnya bisa nih 40.000. Damn, you're legit. Sorry, couldn't help. 40.000, apakah mampu? Anjir.
kombonya gagal langsung. Ini gak mampu nih. Gak mampu, gak mampu. Kenangan sunat. Nunggu sembuh sambil main NFL Underground, anjir. Lu sunat bengkong lu ya? Milenial anjir, sunatnya main NFS. Gue sunat main Sonic gue, Sega. Gagal combo cuy. Gagal combo. Ah. Ketegangan-ketegangan duniawi emang. Anjrit di situ lagi. Please, please, combo terus, combo terus. Ah, lagi dong. Jangan berhenti kombonya, jangan berhenti kombonya. Ah, susah banget. Baru 17.000. Kurang jauh. Cukup gak di 10 detik? Cukup gak? Cukup gak? Cukup dong. Please. Ayo dong. Ah, kurang dikit banget. Kurang 3.000. Kurang 3.000 guys. Gak apa-apa. Berlatih. Nyaris. Ulang, 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 ulang. Aku pengen langsung combo di awal. Kita awali dengan combo. Gue kalau pakai musik takut kena copyright. Kena gak sih? Ah, gagal combo. Gagal maning. Komboin lagi dong. Ah, lumayan menang. Gak apa yang penting udah menang. Kombo berapa tadi tuh? Banyak juga. Gak apa-apa deh, udah menang ini. Orang rekor sampai ada yang 800.000 cuy ngedrift, gila. Gimana dia mainnya? Combo full kali ya? Sama sekali gak nyundul. Gue gak pernah pakai NOS dah kalau ngetrif. Orang-orang di YouTube boleh pada pakai NOS. Jago-jago banget.
musik yang free copyright apaan ya yang seru. Udah pasti kena sih. NCS paling NCS. Bosan NCS musiknya gitu-gitu lagi. Aku turunin dulu nih. Up. Biar lu keliat, bisa ngeliat komuk gue. Baru nih bisa dua tangan. Speedboot gue kurang nih performance levelnya. Susah buat menang. Tuh jauh-jauh banget. Anjrit. Main di mana speedboot? Akrobatnya kalau gitu mah. Lagu gue ya kena copyright juga lah. She set a ton of records and this is one of them. Maybe not the biggest, but it's still a mark she set and something for you to aim for. You're gonna be asked to perform a list of stunts. Finish one list and you'll get another. Low altitude. Air drift sama looping. Lists done. Now, strut your stuff. Between lists, you'll get some time to freestyle or really show what you can do. Mastering both is what aerobatics is all about. Vertical up. Side loop. Oh, gue miring ya dari tadi. Outside loop terus nose dive. Nose dive 1-1 mile. Wow. Time for you to show off your style. Freestyle that is. Anjrit kurang. Gua mau low altitude. Low altitude lagi. Wey, hampir kena anjir. Low altitude kebalik dihitung gak sih? Kayak gini. Dihitung gak sih? Oh enggak ya. Yaelah, padahal sama-sama low altitude dah. Looping. Mantap. This is when you cut loose again. Gue mau ini nih, atraksi nih. Gue bisa gak lu kayak gini? Woi, anjrit, hampir tenggelam. Looping sambil roll. Coba nih, gue bisa nih looping sambil roll. Looping sambil roll. Look at that. You're becoming a real resident freestyler. Wah, pusing now, anjir. If you could only keep that bird of yours in half as good a shape as your reputation. Keren, game bisa langsung berubah tau gak lu? Dari pesawat langsung jadi mobil. Kayak gini nih. Ntar dulu, gue masih di atas laut. Langsung berubah jadi mobil. Geblek,
geblek. Rusuh abis. Anjir, gimana nih nyangkut gua. Bisa langsung berubah lagi jadi pesawat. Gak jelas. Pesawat lagi ya. Sekali lagi. Watch the weather up there. There's some heavy cloud cover which may reduce your visibility. Of course, a pilot like you shouldn't have any problem with that. I've seen some aerobatics in my day, so give me something special. 3000 poin nih, oke. Bisa sih harusnya 3 menit roll 6 kali. Oke, roll. 1 2 3 4 Nose dive, and nose dive. Freestyle. Freestyle roll. Bener-bener nih visibility-nya nggak kelihatan. Udah ngeroll, gue mau look. Low altitude, waduh, low altitude tuh banyak pohon nih, serem. Gimana ya? Ada danau nggak? Nah, ini kosong nih. Low altitude paling susah nih. Aduh, nggak rata lagi. Susah, anjir. Aduh, ada touch and go lagi. Touch and go tuh kayak gini. Mendarat bentar, terbang lagi. Mendarat bentar, terbang lagi. Oke, 3 kali roll. 1 2 3. Cakep. Freestyle touch and go. Skornya lebih gede touch and go soalnya. Touch and go. Touch and go. Sambil kita ngerol. Wush, nabrak juga ternyata. Looping sekali. Looping sekali. Vertical up. Pake noise biar cepet. Pake nose. Outside loop. Pake nose. Cukup gak nih? Udah ya? Yes, berhasil. Berhasil, berhasil. Vertical up, tambah roll. Kali dapat combo, coba. Ya udah kelar tapi. Kok mengawang-awang kena ini ya? Kena spam tulisannya ya? Do 9-11, wah sembarangan lu. Ayo. Noise dive sambil roll. Oh iya, jadi combo ya. Oh iya, bener juga ya.
Street race lagi apa nih? Street race San Francisco. Saatnya DeLorean beraksi. Oh, udah 2,5 jam, berarti ini terakhir ya. Gua nggak boleh lama-lama main game karena nanti adaptornya panas. Perfect car on the perfect road. Time to be the perfect driver. Bisa nggak sih nggak us dibikin nggak usah hujan terus gitu? Grafiknya langsung gembel kalau hujan. Coba. Gue abis matiin preview OBS nggak ngaruh, langsung frame rate-nya langsung nggak nyampe 60 lagi udah. Kalau hujan gini, gue pakai grafik yang ultra soalnya. Bikin high aja coba ya. Apply. Ngaruh gak? Nah, baru 60 fps nih, cakep. Tiba-tiba ada tikungan maut. Jadi semakin mendekat musuh nih. Main game racing tuh kayak main yoga ya, harus fokus. Rem tangan. Rem tangannya asik banget kalau pakai muscle car. Anjir, banyak panjang banget treknya. Dari tadi belum ada 50%. Kurang fun nih treknya. Keliling-keliling pegunungan doang. Kayak lagi pulang kampung gue. Tuh. Lintas Jawa nih. Lintas Sumatera sih ini lebih cocok ya. Coba deh, gue setel ini dulu, setel lagu dulu deh kalau gitu. Setel lagu apa ya? Perjalanan tuh kayak lagu-lagu yang suka ada di bis. Lagu-lagu bis lintas Sumatera. Oke.
mantap. Kan kayak lagi pulang kampung, enak banget. Pulang kampung dulu gua ke Padang ya. Suruh pulang tuh, udah pulanglah. Kangen tuh istrinya, rantau mulu sih udah. Pulang-pulang udah enak DeLorean, anjir, keren. Nah ini udah mulai masuk Padang nih ya. Udah mulai ada warung Padang, soto Padang, sate Padang, sop lontong Padang, lontong sayur Padang. Kita masuk lagi ke jalur Padangnya, kelok 9. Oh, udah kelihatan tuh gedung-gedungnya, udah kelihatan. Oke, lock 44. Aduh, touring nih kita nih. Gue beli juga nih VW. Mudik, guys. Harganya malah amat 400.000. Anjrit 400.000 anjrit. Top speednya 480 mph. Nah kalau yang ini murah 100.000. Ini 28.000 nih. Nah ini sedap. Modif dulu ah. Base colornya mah standar aja ya. Gini doang speednya, gila. Modif dulu ah. Bisa diapain aja modifnya nih. Ngaruh gak nih? Mariwananya lagi serem banget. Di sekolah. Keren-keren anjir, spek taksi anjir. Goblok. SpongeBob nih. Oke juga nih. Coca-Cola. Keren banget ini. Bener-bener VW.
yang biasa ada di rumah paman gitu. Kinder Joy, bro. Kinder Joy. Rindunan tak kunjung padam. Ambulan anjir. Durex, ya elah. Udah Patrick tapi Rusia anjir. Soyuz. Vocaloid cuy, keren juga nih Vocaloid. Chatnya cuma harus diganti nih kalau Vocaloid. Yang lebih Indonesia apa ya? Wah ini keren nih. Hatsune Miku-nya keren sih. Juga kerennya Jurassic Park. Ikea. Kagak ada angkot Padang ya. Aduh. Mudik kan awak. Ini gue lagi nyari yang mendekati angkot dah. Enggak ya? Angkot hijau gitu. Ini main nih, main angkot nih. Tapi angkot-angkot Padang tuh stikernya banyak. Stiker Jarpul. Ya gak ada lagi, segitu doang. Itu doang ada itu. Dan kayu bidua cintaku melawan arus ombak nan kadang nyambang ku karang. Yang mana ya? Ini ada, ini rada-rada angkot sini. Nah, ini baru nih. Banyak anjir pilihannya, keren deh. Oke sih. Ini apanya sih yang diganti? Widih. Peleknya juga bisa diganti. Nah ini nih, angkot Padang. Spionnya ini ya, klasik ya. Nah ini baru buat penumpang cuy. Anjay. Anjir ya, ini baru nih. Angkot Padang banget yang ini nih, tambahannya. Sayapnya tuh kayak ditambah di belakang gitu. Bemper kayaknya ada VW-nya tuh kalau yang itu.
interiornya warna kuning. Kaosnya ganti lagi deh, elektrinya. Yang lebih angkot, yang lebih angkot. Ini lumayan angkot sih. Ya, ini aja kali ya. Gimana nih, setuju nggak? Kelihatan lebih angkot, ada stiker-stiker random gitu. Cek nih abis di ini modif, musiknya gue kecilin dikit, abis di modif speednya jadi kayak gimana. Berapa mph top speednya nih? Wih lumayan cuy, jadi 100-an. Anjrit, jelek banget beloknya. Wah, ini gue jadi kayak angkot simulator beneran nih. Aduh, gak bisa langsung lompat ke situ lagi. Gue pengen langsung loncat ke tempat. Balikin ke Ultra dulu lah, biar pemandangannya indah. Langsung drop FPS-nya. Berkabut sini. Nah ini nih kelok 9 nih. Kelok berapa sih tuh? Tuh agak kelok 3 doang sih. Oke, balik lagi dong kalau ke situ. Alah. Ah, jelek banget beloknya. Mau ngedrift cuy. Ngedrift. Bener-bener kagak bisa. Itu siapa tuh? Kim Gunawan. Rekor top speednya 120 mph. Gue pakai nos berapa? Top speednya 145 udah mentok. 146 mentok di 146. Lumayan sih
kalah Mio. Masih bisa di push lagi gak pake nos. 1, 2, 3. Wah gak bisa, udah mentok. 1, 4, 6 mentok. Udah nyampe di LA nih bro, dari Padang ke LA. Jelek banget suara mesin ya. Kita rest area dulu. LA Lubuak Aluang. Bener lurus ya. Udah nyuruh lurus dah. Udah jalan setapak apa gimana ya. Pedebel gitu anjir. Mobilnya dip-dip apaan ya? Biasanya nyuruh gua ngantem jalan aja. Tuh. Ngaco nih GPS-nya. Google-nya ngaco, Google-nya. Naik gimana dah? GPS-nya ngaco dah. Disuruh naik. Yang bener.
Goblok. Serius itu GPS yang nyuruh. Jangan salahin gue ya, GPS-nya yang nyuruh nih. Oh, GPS-nya ngaco abis. Ya udahlah. Goblok. Aduh, nyasar nih gimana nih? Nyasar, guys. Nyasar nih. Kita ganti aja dah. Pakai mobil komunis. Kita jadi antek komunis nih. Oh, ganti lagi. Udah. Ntar dulu deh, itu kayaknya GPS-nya ngaco lagi deh di depan. Tuh, ini gimana coba? Woy, GPS-nya gimana suruh naik ke sini? Yoi, Skyline jadi monster truck. Nyampe balik lagi ke Volkswagen-nya. Bukannya memberi malah denai dihino. Ada pelangi keren. Pemandangan sepi banget jalanan ya. Gara-gara corona nih sepi. Langsung berubah jadi pesawat. Ngaco. Oh, kita racuni dulu dengan gas beracun.